Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitchers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Sebelum kita masuk ke berita yang akan Mimin sampaikan, di sini ada momen haru nih ketika Ayu Ting Ting mencium tangan Joni Iskandar. Dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Fake, simple tapi bermakna. Setelah 3 kali pernah menang di kategori yang sama, Artis Dangdut Kontemporer Terbaik, semoga tahun ini rezeki teteh menang lagi, amin ya Allah ya Robbal Alamin. Karena tahun ini Ayu Ting Ting masuk lagi nih dalam nominasi yang spektakuler, pengumuman nominasi AMI Awards nih. Senin 18 Oktober 2001 jam 13 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat. Ting Ting kali ini masuk dua kategori, sahabat semua. Yang pertama, kategori artis solo pergia dangdut kontemporer. Dan pertama ada Ayu Ting Ting dengan lagunya Tatitude, Eri Susan, Samudra Cinta, Phil dan Salmiati, Fitri Karlina, Semesta, Iyet Bustami, Satu Jiwa Satu Nyawa, Lesti Bawa Aku ke Penghulu. Berita ini dilansir langsung dari PB3278. Alhamdulillah, Queen Ayu Ting Ting masuk dua kategori. Doakan ya guys, jangan lupa komen di kategorinya. Queen Ayu Ting Ting masuk dalam artis kontemporer. Di sini juga Ayu Ting Ting masuk dalam deretan artis solo dangdut terbaik nih. Kategori artis solo pria grup kolaborasi dangdut elektro terbaik yang ada di Indonesia nih. Ayu Ting Ting masuk lagi nih pemirsa. Ting Ting dengan lagunya Cemburu Mantanmu, Biode, Jangan Coba-Coba, Happy Asmara, Sakit Gigi, Rara, Panggung Gemilang, dan Siti Badriah Video Call Aku. Jangan lupa dukung Ayu Ting Ting dan komen di kolom komentar AMI Awards ya sahabat semua. Inilah kategori kedua dari Ayu Ting Ting nih. Dalam kontes dangdut AMI Awards, di sini Ayu Ting Ting masuk dalam artis solo pria dangdut terkontemporer dan juga di solo pria wanita grup kolaborasi dangdut elektro. Wah, Ayu Ting Ting masuk dalam dua kategori ini. Semoga yang salah satunya masuk ya pemirsa. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukungannya untuk Ayu Ting Ting dari Heavy Gallery 25. Gue boleh lompat enggak? Akhirnya Doi masuk lagi. Terserah menang atau enggak, masuk nominasi aja sudah seneng banget gue sebagai fansnya. Congrats untuk Ayu Ting Ting dan juga AMI Awards 2021. Kita doakan dan dukung Ayu Ting Ting karena lawannya lumayan nih ya. Ada Eri Susan, Vildan, Fitri Karlina, Iyet Bustami dan juga Lesti. Doakan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting, semoga memenangkan ya AMI Awards pada tahun ini. Dan malam hari ini Ayu Ting Ting bersama opa-opa ganteng nih lagi taping persiapan lapor pak. Ada Rangga dan juga Rafael. Dimana di sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah nih dari Rangga. Wah, terima kasih Rangga yang selalu baik dan selalu sayang dengan Ayu Ting Ting. Terima kasih hadiahnya. Wah, kalau sudah ketemu sama opa Korea, Ayu Ting Ting nempel terus nih ya. Gitu sahabat semua, inilah persiapan taping acara lapor Pak Ayu Ting Ting dan juga opa-opa Korea yang ganteng nih. Ada Rangga dan juga Rafael yang kegantengannya sudah tidak diragukan lagi nih. Bagi yang sudah penasaran pengen lihat kemesraan mereka dan juga kolaborasi mereka di acara lapor Pak, jangan lupa saksikan lapor Pak setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan terima kasih atas hadiah yang telah diberikan. Dan jangan lupa dukung Ayu Ting Ting sebagai artis solo terkontemporer dan juga artis solo terbaik nih. Oke, sama semua ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung Ayu Ting Ting ya. Dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Shiva atau juga ke Alia, pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan endorsement bisa langsung hubungi Shiva, Alia atau juga ke Krishna, apapun itu ya.
yang berhubungan dengan endorsement, baik itu paid promote dan lain-lain soal endorse, langsung aja ke SAC Manage. Thank you. Wah. Kalau yang mau kerja sama endorsement bareng sama aku, bisa langsung hubungi SAC Manage atau Saj Manage, atau bisa langsung ke Krishna, ke Shiva, atau juga ke Alia. Pokoknya apapun itu yang berhubungan dengan endorsement, bisa langsung hubungi Shiva, Alia, atau juga ke Krishna. Apapun itu ya, yang berhubungan dengan endorsement, baik itu paid promote dan lain-lain soal endorse, langsung aja ke SAC Manage. Thank you. Mwah. Bad the sun.